Halo sahabat Oto, welcome back to Oto Project YouTube channel. Kembali lagi sama Riri di sini, dan kali ini Oto Project kembali menginovasikan aksesoris terbaru untuk mobil HR-V kalian. Nah, sebelum menyimak nih aksesoris mobil HR-V terbaru untuk November 2022 ini, pastikan sahabat Oto telah like video ini dan subscribe channel YouTube Oto Project, dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info. Nah, kalau gitu kita langsung ke bagian interiornya dulu nih sahabat Oto. Yuk. Nah, selanjutnya ini ada console box multi tray fitur nih sahabat Oto. Kita buka dulu. Nah, di sini bisa kita lihat bagaimana console box multi tray ini akan membantu kalian untuk mengorganisir peletakan barang-barang dalam mobil kalian. Jadi, kalian bisa meletakkan barang seperti kunci, kartu, dan juga uang di sini sahabat Oto. Jika sebelum dipasang, ini kan cuma langsung di sini saja nih sahabat Oto. Nah, ini akan cenderung membuat barang-barang kalian berserakan, bercampur, dan tidak terorganisir. Tapi kalau bisa ditambah dengan console box multi tray ini, akan membuat kalian lebih mudah mengatur barang-barangnya nih sahabat Oto. Itu kita langsung lanjut ke aksesoris selanjutnya. Oke sahabat Oto, di bagian eksterior nih kita punya yang namanya window slider. Nah, window slider ini by Oto Project kalian bisa lihat nih langsung bagaimana dia ketika terpasang membuat mobil HR-V kalian semakin keren, semakin ganteng, dan semakin eye catching nih sahabat Oto. Nah, list warna chrome ini pemasangan juga sangat mudah dan benar-benar presisi. Kalian tinggal buka lem 3M-nya dan bisa langsung dipasang nih sahabat Oto. Oke sahabat Oto, kita beralih nih ke bagian belakangnya nih sahabat Oto. Nah, kita bisa lihat di sini ada aksesoris terbaru untuk mobil HR-V kalian, yakni rear door seal injection. Nah, rear door seal injection ini dibuat untuk melindungi mobil kalian kalau misalnya mengangkat barang-barang yang berat atau permukaan yang agak kasar. Jadi, kalian nggak perlu khawatir kalau cat mobil kalian akan tergores ataupun lecet nih sahabat Oto. Nah, selain melindungi ini, rear door seal injection ini juga sangat fit dengan mobil kalian. Kalian bisa lihat ini bagaimana benar-benar membuat tampilan mobil HR-V kalian juga semakin keren. Nah, jangan bingung nih, sebelumnya juga ada rear door seal stainless yang juga terletak di bagian sini nih sahabat Oto. Jadi ada rear door seal injection dan juga ada rear door seal stainless. Nah, stainless ini berguna untuk melindungi bagian dalam mobil kalian ketika terjadi gesekan dengan barang-barang yang berat ataupun dengan permukaan yang kasar. Jadi, kedua rear door seal ini, injection maupun stainless, sama-sama saling melengkapi untuk melindungi bagian belakang mobil kalian nih sahabat Oto. Kalau gitu nih, kita beralih ke aksesoris yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat spesial untuk mobil HR-V di November 2022 ini. Apa dia? Yuk kita lihat. Nah, kita punya power tailgate with kick sensor. Nah, kita punya 3 cara untuk membuka bagasi dengan teknologi benar-benar canggih, dan tentunya akan membuat mobil HR-V kalian satu level lebih di atas nih sahabat Oto. Oke, kita coba cara yang pertama. Kalian bisa pencet di bagian sini. Nah, kita lihat bagaimana bagasi terbuka. Dan untuk menutupnya tinggal tekan bagian ini nih sahabat Oto. Oke. Lalu bagasi tertutup dengan sempurna kembali. Nah, cara yang kedua, kalian bisa menekan bagian kuncinya, bagian locknya 3 kali nih sahabat Oto. 1, 2, 3. Terbuka dengan 3 kali menekan bagian unlocknya nih sahabat Oto. Dan untuk menutupnya, tinggal menekan ini kembali. Cara terakhir yang paling spesial adalah dengan menggunakan sensor kaki. Nah, ini terbuka dengan sensor kakinya. Nah, untuk menutupnya kita juga menggunakan sensor kaki dengan cara yang sama nih sahabat Oto. Kalian bisa lihat bagaimana bagasi kalian tertutup dengan sangat sempurna. Dan yang paling menjadi catatan adalah ini sangat aman karena sensor tadi tidak bisa digunakan kalau misalnya mesin menyala. Jadi kalian tidak perlu khawatir bagaimana mobil kalian nantinya menjadi tidak aman dengan menggunakan teknologi dari Oto Project ini nih sahabat Oto. Nah, itu tadi sahabat Oto aksesoris terbaru untuk mobil HR-V kalian di November 2022 ini. Nah, kalian juga bisa lihat bagaimana tadi semakin canggih, semakin keren, dan juga semakin melindungi mobil kalian
nih sahabat Oto, jangan ragu lagi untuk memakai aksesoris Oto Project. Dan pastinya kalian bisa dapat di toko variasi terdekat di kota kalian. Dan untuk kalian yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa langsung datang ke Ruko Sudoyo Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat. Dan untuk sahabat Oto nih yang pengen membeli secara online, bisa langsung ke e-commerce-nya, ada Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Dan untuk sahabat Oto nih yang pengen mendapatkan informasi terbaru dan terus update mengenai aksesoris, bisa langsung memfollow akun media sosial Oto Project di Instagram maupun di TikTok. Dan kalian juga bisa me-like video ini, share juga, dan pastinya subscribe channel YouTube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbarunya. Dan pastinya Oto Project bikin mobil Oto keren. Bye-bye!